dikasih pilihan buat apa sembunyi satu-satu pada enggak nganu. Katanya emang suram ya, dapet-dapet apa nih? Kita balen ini ngulangin. Tapi kita udah 18 menitan loh tadi. Editornya juga bukan aku tuh. Kita belum lihat ke sana loh. Cek satu-satu. Ini toilet semua loh ini. Udah loncat ini. Oke, jadi kita masih di tempat yang sama tadi. Kita belum ada pergerakan sama sekali. Nah, ini tadi udah sekitar 20 menit kita nyari dan belum ketemu. Dan ini tadi dikasih tahu kan ya, ada dulu sedikit ya. Ada dulu, deretan gedung-gedung. Tadi di gedung paling gede. Kamu apa mau mencari? Kita ngunci anu, jalan larinya. Kan ada dua tangga. Kita masuk masing-masing kan, masing-masing satu. Tapi kalau menurutku mereka di gedung itu loh, yang dekat musola, nanti di balik saya. Di balik saya yang benar, nah. Musola, naik balik saya. Kasarnya saya bagian gedung musola. Makanya ada kunci pergerakan ini, bagi dua. Berarti mending musola pun. Musola berapa? Kamu mau naik kemana? Gimana? Kamu nggak bisa lihat? Aku lihat live nih. Oke. Jadi gimana tadi rencananya? Sudah ya, karena nggak ada rencana. Barbel melayang ya. Ini editornya ngekat. Ngekatnya banyak banget nih pasti. Kita mau pindah tempat coy. Diam. Kita mau matiin dulu kameranya. Paling. Yang suara kendal. Suara aku paling. Jadi kita nunggu kalau misalnya ada sekilat-sekilat cahaya. Oke, sekarang kita di deket TK guys. Tuh. Gue di sini. Oke, sekarang Dana ini sama Kameng di masalah guys. Bentar, kita coba lihat. Aduh, nggak kelihatan guys. Lampu di sini apa nyala tadi nih. Ya memang pas kita kesini mereka kesana cuk. Berarti memang mereka muter. Iya. Kita bodoh. Kalau yang waktu baru udah 15 menit. Hey, tangan. Oh sayang sekali nggak kerekam tadi. Istirahat dulu. Anjay. Jatuh. Gak kayak yang di Bali ya. Guling-guling. Funny moment gak nganu. Kayak kerekam tadi.
Aman cok, neng kena plesetan satu apa dua anak tangga mau gini ya. Oh guys, sekarang kita ada di pojok. Jadi ini posisinya kita lagi sembunyi sangat danur. Oh danur. Jadi itu tadi kita hampir ketahuan, benar-benar hampir ketahuan jarak kita, jarakku nih sama danur itu nggak ada 1 meter. Sementara Surya tadi itu langsung lari ke semak-semak. Langsung ke semak-semak guys. Dari tadi danur sama Komeng itu udah pak lightningnya udah dihadapin ke aku, untungnya mereka nggak ngelihat dan aku untung nggak refleks pak untuk keluar gitu loh. Padahal tadi tuh sebenarnya Danur itu udah nyantri Danur. Tapi Danen sama Komeng tuh nggak ngelihat sama sekali. Sampai nggak tahu tadi kotor nggak ya. Wah pokoknya aku sampai sembunyi di semak-semak guys. Pokoknya bawahnya itu tanah semua. Sakit. Ulang langsung warna biru itu tadi. Selain. Oh, saya tuh minjak tali satu dulu. Jadi licin. Saya males naik ke sini soalnya banyak kecoaknya. Nah, saya tuh cuma takut kepleset lagi. Kamu melayu, kamu melayu di sian. Kue melayu tetap kepleset. Cuk. Anjir. Anjir. Itu ya, kalau jadi Batman saya. Takut. Iya, bukan terjadi. Kepleset lagi ya. Ancok kue, anu, udut, uangnya lah. Eh? Uang. Kita nggak lagi explore, kita nyari orang. Udah 21 menit. Ini video yang baru loh. Ah, Nen, kita timer aja. Maksudnya? Menyerah. Eh? Menyerah. Maksud apa tuh? Ya, memang mereka posisinya bisa lari. Kan beda. Kalau sembunyi kan posisi. Sambil jalan. Ki? Buram. Enggak. Ini sudah jam berapa? Jam 10.11. Jam 12 atau jam berapa kita nyerah? Bentar guys, kita masih bingung ini orangnya di mana. Oh metu ini, khusus metu dan yang tipe. Hah? Yuk kita keluar dan ini. Oh guys, kita keluar guys. Saya sih jerebe. Berapa? Tanaman lagi, sih. Tanaman. Oh. Oke guys. Kita mau keluar guys, soalnya teman kita Danen jatuh guys, tengah-tengah ini kampus. Jadi kita apa sama Zuna disuruh keluar soalnya Danen jatuh kepleset. Soalnya ini tadi tuh di Jogja tuh hujan terus dari siang sampai sore ini tadi tuh masih malam tadi masih habis isak masih hujan. Itu orangnya di tengah. Aku di telepon Danen toh, boleh diangkat Komeng. Dene opo balik tempat awal Danen tiba ngono. Kowe ngono. Aku ketahuan ya. Sumpah. Wes aku nangkin kok. Danen nangkin iki kucu hancuk. Kowe kuwi berarti. Berarti kan. Santri kok. Ini tadi jadi Surya tuh lompat ke rumput-rumput biar enggak ketahuan. Ngerti lah. Aku loncat tuh. Ning gone ini kecepatan kan? Iya kecepatan langsung dodok tuh bajur lumuknya ini loh. Guys, kita berhasil, kita enggak ketahuan. Abis tahun sebelumnya berapa kali mau kita cuma ke batasan pertama lembok. Iya, itu lho, tadi beneran pas aku sama Surya tuh, aku sama Surya tuh jarakku sama Danen tuh enggak ada 1 meter. Aku cuma ketutupan pohon kecil. Pohon ketahuan dan mereka tuh udah naik ke tangga tuh loh. Nih, Danen Haji,
juga. Orang mungkin aku lumang pak. Kedek. Aman tuh tapi. Aman tuh tapi. Mas norong. Kan tadi. Nyentri dok. Gak ada yang ketemu kan? Gak ada yang ketemu kan tadi. Ada panis sebenarnya kita. Oh iya. Yeah. Ada ini aja. Kan FBI ya. Apa? Alatnya komen yang saya punya itu rusaknya mati. Wah, jadi itu aku udah nelpon sih. Kuwi tengah. Danur. Nur. Enggak bisa. Enggak udah jadi gini aja ya. Tadi dari yang sebelah kanan sendiri, kalau dari kamera sebelah kiri, tadi di mana? Jadi itu aku tadi sama Surya benar-benar di paling pojok. Kira-kira. Di dekat TK. Nah, tadi itu TK. Heeh. Jadi kan TK. Depannya ada yang semak belukar. Nah, aku sama Suha di situ. Oh, mana ngono? Nah, aku sama kamu tadi tuh enggak ada 1 meter. Nah, iya, sebenarnya berarti kita yang bodoh kan. Coba praktekan. Coba praktekan, Mas Danur. Gimana? Jadi kan di pojok. Nah, apa saya pojok? Kan sebelah mana tuh? Yo nek ngene ke kamera wae, Bos. Sebelah mana tuh? Ya wis dipateni wae ya. Ini sebelah mana? Pojok, paling pojok. Ini ngerekam langsung perbatasan tembok hotel Ambarukmo. Oh ala yo aku balik tenan. Ora tadi. Oh, berarti aku ndelok bayangan wong kayak iki Danur. Kebodohan aku. Nah, terus kalau apa namanya aku sama Gale. Itu awalnya kita tuh naik ke musala itu awalnya. Awalnya naik. Bentar. Tapi ada yang selesai saya masih susah ngomong. Enggak bisa ngomong, Danur. Gini. Oh, enggak. Saat itu saya tuh lihat ada cahaya di sana tuh. Siapa? Di musala. Enggak, sebelah sana. Sebelah mana? Sebelah sana. Oh, saya. Sebelah mana sih? Saya putih. Iya, Fredan. Saya putih di mana? Jadi itu kita aku tahu kalian dari sana terus apa? Ke kanan. Iya, benar. Dari musala. Turun terus kanan ada ruangan toh. Kita masuk ke situ. Satu tembok. Aku gini semua di sini. Kalian tuh udah di depan ruangan. Jujur kanan, jujur. Oh, kamu di musala? Enggak. Berani ngisor musala? Sebelah musala. Terus lho. Turun itu. Ya, itu untungnya kita turun. Pas kita turun, kalian naik. Mau ketahuan. Batu sak tembok itu ya? Susah, soalnya kan bergerak terus. Enggak, masalahnya satu tadi. Suram. Nah, kalau susah nyarinya tuh gara-gara mereka tuh bergerak pindah-pindah. Misalnya kan kita udah nyari ruangannya kan banyak kelok-kelok. Dan itu terhubung semua posisinya, ruangannya. Itu susah kalau misalnya kita udah masuk menit itu. Di HP-ku 1 jam ada 50 lah kan. Enggak sampai 50 kayak Nen. Sampai dari pertama kan dulu. Ini 1 jam ini kita ngobrol ini 1 jam. Ya. Jadi untuk punishment-nya kita dibedain video aja. Biasa, ya. Tapi bukan mau sekarang apa next video. Masalahnya Anda lebar cedera. Ora, aku ya dimasuk aku lah gerjin ana hukuman. Ya, kan, mereka yang minta. Soalnya kan kita enggak nemu kan. Cukup banget loh. Kera-kera jatuh. Cukup banget emang saya. Itu harusnya kerekam tadi. Enggak tahu sih. Tadi coba lihat edit ada. Lucu tadi kan kerekam coba. Kerekam. Entah, aku soalnya malah gendrok-ndrok lian-liane aku. Aku udah diwong pertama. Mumpung Danen baru cedera, punishment-nya buat next video aja ya. Kalau kita mau kesini lagi. Ya, boleh kita aja. Tapi punishment pun bisa di tempat lain. Oh iya, benar. Untuk Danen sama Omen. Sana, bisa aja apa makan makanan yang enggak disukai. Ya, bisalah. Makan aku saya makanan pedas. Nah. Gitu aja untuk kita kali ini. Seru banget kan? Enggak. Saya jatuh. Seru ya? Saya itu bukan. Masuk, Leh. Saya semenjak jatuh tadi. Masuk, mending masuk apa? Semenjak saya jatuh tadi saya jadi takut tuh. Jadi takut jatuh lagi. Kabeh. Anjir. Woi, jangan kamu jatuh. Apa-apa? Lobo. Masukin jur. Yang akan masuk kamera Danur ya. Jadi untuk Danur itu ada ini dulu. Oh iya, kamu aja. Apa tuh? Kan kamu juga ada. Iya benar. Saya barunya. Jadi itu aja untuk kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe kalau kalian suka sama video kita kali ini. Jangan lupa di like terus, di komen, di share. Kalau kalian request aja, mau punishment-nya apa, mau challenge apa lagi? Ya, jadi terima kasih untuk yang udah komen ya. Ini sama sama. Tapi sampai ingat matamu. Ingat di sini. Enggak. Yang paling utama satu. Kalau kalian punya tempat horor yang di Jogja, daerah Jogja, yang akses masuknya enak, kasih tahu kita langsung. Nah, biasa. Sorry. Dan jangan lupa follow IG kita di mana di sini pokoknya. IG sama masuknya. Mas Surya nanti ada deskripsi. Masukin aja. Masukin di mana? Masuk di mana? Dan jangan lupa untuk
apa namanya ini? Beli merchandise kita Junat. Di IG juga ada. Yaudah kita aja. Oh itu juga subscribe channel Mas. Oh iya, oh iya subscribe. Enggak usah, enggak usah, enggak ada, enggak ada. Ali aku lupa. Sudah apa? Sudah. SRY SK68. Ada di deskripsi juga tuh. Apa ada di deskripsi juga dan jangan lupa siksan juga. Udah. Ya ada. Isi klimur tuh. Aku. Kutu nih. Tapi kan mikirnya aku dong.